teman-teman. Halo Tante Imara. Kembali lagi di channel YouTube Daily Tea Costume di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Ambil ikutin saya ngomong apa teman-teman. Nah teman-teman, malam ini kami mau ke Shenzhen. Kabar gembira, akhirnya Kak Rita dan Ko Ginso sudah sampai di China. Teman-teman, sebenarnya mereka mau ke China itu dari tahun kemarin, tapi tertunda karena kemarin itu ada halangan, jadi bisanya tahun ini. Nah malam ini kami mau langsung menemui mereka. Mereka sampai itu tadi sore dan mereka check-in hotel itu jam 7 tadi. Kita perginya malam-malam, tidak bisa besok karena besok itu Kak Rita dan Ko Ginso sudah pindah hotel lagi di Fosan sana. Jarak dari sini ke Fosan lumayan jauh teman-teman dibandingkan jarak dari sini ke Shenzhen. Jadi kita pergi ke tempat yang lebih dekat saja. Nah ini kita mau langsung berangkat, kita sudah siap semua. Mama juga mau ikut, Mama mau ketemu dengan Kak Rita. Ini adalah pertemuan pertama Mama dengan Kak Rita. Jadi bagaimana keseruan kami hari ini, ikutin videonya sampai selesai. Teman-teman, sekarang kami sudah sampai di tempat parkir dan mau langsung naik ke lobi. Ini ada Mama, ada Meme, ada Abil juga teman-teman. Meme baru bangun dia teman-teman, tadi di mobil tidur. Teman-teman, ternyata gedung yang tadi itu bukan di situ hotelnya Kak Rita. Jadi ini kami jalan maju lagi ke depan. Kami tanya foto yang dikirimkan oleh Kak Rita ke petugas yang ada di sana dan kita ditunjukkan ke arah sini. Fosan Go. Dia foto senaga ma. Itu. Nina Ayi 拍的是這個,前面這個,我們去看一下. 我沒給我。啊?沒給我。沒緊。 Ini Abil happy sekali. Mana? Di mana? Sana. Sana. Ada? Sudah lihat. Teman-teman, sekarang kami mau menuju ke kamarnya Kak Rita. Ini kita diajak Kak Rita mau ganti sepatu. Ini taruh sini. Nih, taruh di sini. Ke Indonesia. Ke rumah saya. Hai, hai, si Indonesia. Hawa. China. Asik Ko Ginso ngomong dengan mama. Bisa. Mei guansi mama. Boleh. Ini 9点. 不是三年. Wow, kamarnya besar kan. Wow. Ada bed up-nya? Gak ada. Gak ada. Saya ingin rasakan hotel yang ada bed up-nya. Nih, aku belinya sedikit ya. Sesuai yang kamu China, kemarin nggak beli kan? Iya. Semoga cocok semuanya. Cocok karena semuanya. Karena asal Abil, ya. Apa? Jadi ifu, kemomo. Untuk Abil. Kemomo ke Mimi. Ya, ifu. Saya nihah.
Oh. Ih, terima kasih. Teman-teman, singkat cerita ini kita sudah di tempat makan. Kita mau kasih coba Karita ini kerang panggang yang biasanya kami videokan. Nah ini Kak, langsung cobain. Sebenarnya Karita mau cobain tahu busuk juga teman-teman, tapi ya, di sini tidak ada yang jual. Di bagian sini tidak ada yang jual. Iya, ini panas nggak ya? Panas. Kok makan juga? Ya. Bagaimana coba? Langsung ambil begini Kak. Harus pakai tisu. Harus panas-panas, panas, supaya enak. Panas enak. Saya kalau mau bilang Karita, Korita. Hampir bilang Korita. Ketukar. Ini apa? Bawang putih ya? Bawang putih, sambel-sambelnya. Ini kayaknya cocok kok sama lidah aku, Kak. Harus panas-panas begitu, Kak, makannya. Tapi kalau ini, panas banget ini. Bumbunya aja enak banget. Enak. Suka. Suka. Suka, suka sekali. Nilainya nanti. Ini panas banget enggak mau dicaplok? Panas banget, panas banget. Gimana caploknya? Nanti dulu. Nanti dulu. Si panas. Meme mau. Ini Meme mau juga ini. Meme ambil mangkoknya saja ya. Koko juga makan nih. Ya. Ini tahu hitamnya. Karena tidak dapat tahu busuk ya teman-teman, jadi ini beli yang panggangnya saja, tahu busuk panggang. Minyak-minyak. Panas banget nggak ini? Kayaknya coba. Tidak terlalu. Cangkangnya panas. Sini Mama. Ini cocok sama lidah aku. Cocok dengan lidahnya Karita. Memang enak sekali teman-teman kerang panggang. Cecil juga suka. Kok ya makan? Ya, ayo lanjut. Koko juga cobain. Enak kalau panas-panas. Ini. Ini aku ambil. Panas banget. Ini yang mau tosu. Sudah, mantap ini ya. Coba. Langsung diseruput kok. Panas sedikit. Bukan panas banget. Panas sedikit. Ini tak takut panas. Wangi. Cobain bumbunya dulu. Enak ya? Enak. Hati-hati panas. Sama suka. Suka. Ini kerang apa namanya? Satu kani. Kerang laut. Hao ce. 很嫩,对不对? 很嫩,很香. Ini sama saya makan. Ini seruput kok. Bumbunya saya makan. Karena orang tidak suka. Enak. Campur nasi. Iya, kalau kita campur nasi enak banget itu. Ini panggang. Panggang. Tidak ada kuah-kuah ya. Beda, boleh ya? Enak. Ini saya belum makan. Oh, saya coba. Bisa. Bisa makan. Apalagi yang kuah kayak enak sekali. Ini bisa makan, tapi paling enak ini. Nanti kita cobain yang ini. Saya suka ini, suka sekali. Apa namanya? Jiucai. 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 Tapi enak-enak. Kayak daun bawang kan? Iya. Ini kalau di tempat kita namanya apa kok? Daun ini kok? Kucai. Kucai bukan? Kucai. Jiucai. Kuse, ini. Ini ya, kayaknya kucai itu. Saya tidak tahu. Kucai. Daun bawang kan? Bawang, daun bawang. Kucai ya, namanya kucai kalau di Indonesia. Kita cobain ini. Ini apa? Manto. Manto. Kayak roti panggang ini.
这个就是跟馒头是跟吃饭是差不多的。 馒头 itu penggantinya nasi. 面粉做的。 Teman-teman, ini saya mau cobain tahu busuk panggangnya, karena sebelumnya saya itu belum pernah makan tahu busuk panggang. Yang biasanya saya makan adalah tahu busuk goreng, teman-teman. Mari kita langsung cobain. Ini ada pahit-pahitnya, tapi enak. Ada rasa manisnya juga. Kalau pedas ini pasti enak sekali, teman-teman. Aku seleranya sama kayak Meshun. Kayak teman-teman, 这边看到有水果卖, 我们来买一点, 妮达他们还没有吃过的水果。 对，这个柿子还没有吃过。 这个柿子是扯的呀。这个就叫柿子啊。你不能买干你的啊。 Sudah, tapi saya tidak tahu di China enak tidak. Oh, 还没有试过这边的。 不一样, ini. Tidak sama dengan di Indonesia. Tidak tahu, saya tidak tahu. 试一下就知道了啊。 Ini tidak ada bedaknya toh, Kak. Iya. Mama suka ini. Oh. Buah kesukaannya Mama. Ini juga tidak bisa dibawa. Ini harus dibeli. Ini harus dibeli. Aja. 嗯, ini rebung kan? Mau. Nanti dulu aku mau beli roti buat besok. Mau roti. Durian kakak suka? Enggak usah. Keju paling paling suka atau keju. Kakak kan belanja bisa. Sudah pintar juga. Hah? Iya. Di itu aja kok. Ini roti gulung. Ini apa dalamnya? Kayaknya swan le. Susu asam, yogurt. Coba kakak, coba. Yang kayak gini, yang bolu-boluan aja. Ini strawberry ini boleh nih. Ini keju, enggak mau. Jangan, enggak apa-apa. Ini kotong juga kak, Mau, agar-agar. Dia bisa mix ya? Iya, mix semuanya, harganya sama. Enggak usah, enggak. Coba yang itu, saya lihat ya, yang di depan. Kue yang ini enak sekali, teman-teman. Waktu pertama ke China, suamiku kasih coba ini dan saya suka sekali. Semoga Kak Rita juga suka. Kita langsung kasih masuk ke kantong kreseknya. Tiga, Kak, Udah. Bolunya mau ini? Nggak usah. Udah cukup ini. Satu. Udah. Abil mau yang mana? Yang ini? Nah, ambil kantong kreseknya. Satu saja atau dua, Nak? Tiga. Mau tiga? Mama, begini. Mau empat? Yang ini juga kasih mama satu, Dina. Itu enak sekali. Sudah empat, ye. Mana aku sih? Abi lihat sendiri. Mana perlu makan ini ya? Peach? Tidak. Apple? Apple di Indonesia banyak. Apa namanya? Pinko? Hei, cek. 梨子啊 ，guavir， 不用，你拿乌沙，印尼啊，不用了，好的，这个十块钱的啊，好，这个。 再见，欢迎来到中国。再见。 Selamat datang di China. 中国好好玩啊！感受一下我们中国的美景。OK。印象挺不错。没关系。谢谢你。再见你。OK。身体好。
Oke. Teman-teman, karena tadi malam kita pulang dari tempatnya Kak Rita itu sudah larut malam sekali, jadi videonya baru bisa kita lanjutkan lagi hari ini. Nah, ini adalah oleh-oleh untuk kami dari Indonesia, teman-teman. Di sini ada bumbu-bumbu yang saya lupa beli karena waktu itu tidak ada waktu untuk beli, untuk cari ini itu, jadi saya titip sama Kak Rita. Alhamdulillah Kak Rita bisa bawakan, kopernya muat, teman-teman, jadi Kak Rita bawakan. Nah, di sini ada pakaian juga untuk Abil dan Meme. Kita lihat pakaiannya. Kayaknya ini pakaiannya kapelan, teman-teman. Nah, yang ini untuk Meme, nyaman pastinya ini dipakai. Dipakai kemana-mana, dipakai tidur juga bisa itu. Untuk Meme, dan yang ini untuk kekenya. Bajunya lucu ya, teman-teman, sapi-sapi begitu. Meme, Abil, ini baju untuk kalian. Bagus tidak, nak? Bagus. Ini. Bagus. Meme senyum, teman-teman, di sana. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat perbumbuannya ya, teman-teman. Tuh, di sini. Yang pertama di sini ada ladaku. Ini sangat penting. Waktu itu kita cari di supermarket tidak ada kita dapatkan, teman-teman. Terus kita cari juga di Indomaret tidak ada. Alhamdulillah Kak Rita ada dapatkan ini, ada 3 ladaku. Terus di sini ada bumbu instan, teman-teman. Ada opor ayam, ada rendang, terus ada soto juga. Tuh soto. Ada semur, saya belum pernah masak semur di China, jadi nanti kita bisa coba ini bumbu instannya. Ada bumbu kare juga. Ini bumbu-bumbu instan yang Kak Rita bawakan dari Indonesia, banyak sekali teman-teman. Terus ada berbagai jenis masakan-masakan Indonesia di sini. Dan tentunya bumbu-bumbu ini sangat bermanfaat bagi saya, apalagi kan saya tinggal di luar negeri ya teman-teman. Kalau rindu masakan Indonesia, tinggal masak, tinggal ambil begitu, tanpa perlu meracik-racik bumbunya lagi. Paling yang kita tambah tinggal garamnya atau tidak mericanya saja. Terima kasih banyak Kak Rita, semoga rezekinya dan Koginso lancar terus. Ini saya akan simpan, teman-teman. Nanti di Hunan baru kita mulai masak-masak masakan Indonesia untuk keluarga di sana. Ini harta karunku. Jadi sekarang Abil bilang Abil mau ajak neneknya pergi bermain dulu di supermarket yang tidak jauh dari sini. Bagaimana keseruan kami? Ikutin terus. Abil ajak neneknya main capit boneka, teman-teman. Mama belum mengerti cara mainnya, jadi Abil jelaskan. Mama 可以耶，好厉害耶！我以为他们砸到。
这个可以，妈妈好厉害。找这个吗？等啊，两个，两个，我是找那个，我拿着我的手机，我在后面。啊，快来，快来，快来，快来！哎呦，那你，来过来一点。Teman-teman, jadi begitulah keseruan kami di video kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Nah, tadi saat main capit-capit itu, Abil dapat satu mobil-mobilan bagus sekali, teman-teman. Tadi tuh saat dicapit, mobilannya itu nyangkut. Untung yang jaga itu tidak jauh dari situ, jadi langsung diambilkanlah mobil-mobilan tersebut. Nah, jadi untuk video kali ini sampai di sini ya. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Teruntuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily Tikal Sendi Cina, agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya hingga saat ini. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.